ada di penghujung tahun itu si Duda ini yang inisial V juga kan karena kasus yang dia masuk bumi juga ada sudah pernah sebutkan di media. Ada juga yang kasus penipuan yang menyangkut yang kemarin I sama L itu yang saya bilang inisiatif apa apa inisial itu, tapi saya bilang ambil nama tengahnya yang kasus penipuan dengan sesama artis itu melebar dan akan ada beberapa artis yang kebuka semuanya juga karena kasus yang sama, jadi nggak cuma satu orang. Ada juga nanti yang tadi kita ngomong narkoba juga akan ada penggerebekan, sekarang itu akan ada rentetannya berkepanjangan, ada dari sepupunya, ada dari anaknya, dari saudaranya, itu ada yang jual beli, ada yang memang apa itu beli dan memang jual juga ada. Tanggal 27 Desember yang lalu berhasil kita amankan seseorang dengan inisial MZ pada saat itu, ya. Namanya MZ itu medianya Z. Di salah satu rumah sakit di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jadi diputuskan untuk Medina Zain atau nama aslinya adalah Medina Susani. Ini akan dilaksanakan rehab terhadap yang bersangkutan. Rehabilitasi akan kita laksanakan di Lendikpol di Pasar Juna. Mungkin beberapa hari atau seminggu dua minggu ini akan berkembang lagi karena sudah mengarah ke beberapa orang lagi. Nanti akan kita sampaikan, kita akan untuk teman-teman semuanya apabila pengembangan ini berhasil mengarah kepada orang yang lain. Bang Ibra, gimana bang? Jalan. Bang, kondisi gimana bang? Baik bang. Bang Ibra, gimana bang? Dan rehatnya kondisi bang? Udah siap untuk dibahas? Jalan. Bang Medina, gimana bang Medina? Kenapa ditutup? Kenapa ditutup? Bang Ibra. Ada keterkaitannya nggak sih dengan Mbak Medina, Bang Ida? Ada barang bukti, insya Allah. Dan cuma memang positif ya. Narkoba itu bukan sesuatu hal yang bagus digunakan untuk kerja atau bukan untuk penyembuhan. Memang ada salah satu obat yang digunakan oleh saya, tapi izin dokter itu memang narkoba golongan apa saya nggak paham. Mungkin nanti boleh datang ke dokter yang bersangkutan yang menangani saya. Itu juga ya, itu yang membuat positif juga gitu. Tapi itu memang obat saya, obat bipolar saya gitu. Jadi intinya di sini sih saya hanya mau meminta maaf aja, dan jikalau ada kedepannya mohon didoakan semoga tidak akan lagi terjadi seperti ini, dan saya
berterima kasih buat semuanya, itu aja sih. Tapi ada juga yang meleset, ada. Karena cuma diundur waktunya, karena cuma inisial, karena inisial itu saya nggak memakai, misalkan hurufnya depan. Saya kadang tak acak huruf di tengah-tengahnya, karena orang biar nggak terlalu fokus ke situ, karena saya sebenarnya kepengen arah, kepengen arah padanya. Seperti kemarin, kasus, akan ada kasus penipuan artis dengan kasus usaha bareng-bareng, tetap saya ambil I-nya aja, saya ambil L-nya aja, L-nya kan suaminya namanya kan itu, I-nya saya ambil tengahnya aja, biar orang nggak langsung ke arah situ, saya rancukan semuanya. Dan ada berapa yang saya ambil, seperti dulu akan ada pelawak meninggal karena sakit, saya waktu itu almarhum Gogon, saya ambil cuma O-nya aja, gitu, ada inisial O-nya itu. Nah, jadi kadang-kadang emang saya ambil di tengahnya, tapi itulah teka-teki saya aja, jadi biar orang juga penasaran. Tapi kadang-kadang kalau udah mendekati satu hal yang memang pasti, saya akan bilang bahwa akan ini zaman waktu Jupe, saya bilang nanti hari Sabtu Jupe meninggal. Tapi saya bilang sama tim, karena di cerita media saya juga antar bulan Juni Juli Jupe nggak ada. Tapi saya under record, saya nggak mau bicara, karena itu untuk orang sakit saya nggak mau yang gembar-gembor, karena sakit ya cuma beri support. Dan satu minggu sebelumnya bilang Sabtu Jupe meninggal, memang Sabtu. Ini ada juga bintang artis ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.